Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain Jerman untuk berlaga di Piala Dunia 2022 beserta jadwal pertandingan Jerman di Piala Dunia 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Jerman di Piala Dunia tahun 2022. Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, akan ada pertandingan antara Timnas Jerman versus Timnas Jepang pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, akan ada pertandingan antara Timnas Spanyol versus Timnas Jerman pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com. Lalu pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, akan ada pertandingan antara Timnas Costa Rica versus Timnas Jerman pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VDI.com. Berikut ini merupakan daftar skuad Jerman untuk Piala Dunia tahun 2022. Oke, yang pertama untuk pelatih akan diisi oleh pelatih asli asal Jerman, yaitu Hansi Flick yang saat ini berusia 57 tahun. Selanjutnya di posisi kiper akan diisi oleh Ter Stegen dari FC Barcelona, ada Kevin Trapp dari Eintracht Frankfurt, dan ada Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Antonio Rudiger dari Real Madrid, ada Niklas Süle dari Borussia Dortmund, dan ada Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Thilo Kehrer dari West Ham United, ada Matthias Ginter dari Freiburg FC, dan ada Armel Belakocap dari Southampton. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh David Raum dari RB Leipzig, ada Lukas Kolesterman dari RB Leipzig, dan ada Christian Gunter dari Freiburg FC. Selanjutnya untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Joshua Kimmich dari Bayern Munchen, Leon Goretzka dari Bayern Munchen, ada Ilkay Gundogan dari Manchester City, dan ada Jamal Musiala dari Bayern Munchen. Dan gelandang yang terakhir akan diisi oleh Kai Havertz dari Chelsea, ada Julian Brandt dari Borussia Dortmund, dan ada Mario Götze dari Eintracht Frankfurt. Selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Leroy Sané dari Bayern Munchen, Serge Gnabry dari Bayern Munchen, ada Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund, dan ada Jonas Hofmann dari Borussia Mönchengladbach. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Thomas Müller dari Bayern Munchen, ada Youssoufa Moukoko dari Borussia Dortmund, dan ada Niklas Füllkrug dari Werder Bremen. Ini tadi merupakan daftar skuad Jerman untuk Piala Dunia 2022. Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar.